kalau untuk belakangan ini sih lagi nggak ada curhatnya secara pribadi karena memang lagi fokus acara juga. Jadi kalau komunikasinya memang khusus acara gitu, jadi lebih ya komunikasi karena memang tektoknya karena kan beras media kan waktu itu, jadi tektokannya sekarang lebih sering untuk acara. Jadi kalau sekedar curhat-curhat yang urusan pribadi belum, karena memang masih fokus acara. Pertama kali aku ke Jakarta itu 2016. Jadi memang pada waktu itu kan Rani peserta lesi kan junior, senior Rani kan, Rani junior gitu. Jadi pada tahun 2016 itu ada tantangan buat duet sama senior, dan Rani dapat sama Lesti. Dari situ sering komunikasi, sering main bareng, terus nginep di tempatnya dia juga. Dari situ udah mulai dekat. Jadi memang pada waktu itu memang sempat sifat acara bareng. Dan Lesti nyamperin, terus dia minta izin, kayak ngasih nyampein gitu, ngasih tahu, ah doain ya sebentar lagi gitu. Jadi mau menikah gitu, dan apa ya, semoga yang benar-benar yang dia cari tuh di sini kak gitu. Terus aku sempat nanya, karena kan emang awal-awal kan banyak yang bisa dibilang bukan meragukan kali ya, mungkin lebih tepatnya dan karena secepat ini kan, jadi yang pertemuannya juga nggak disengaja, dijodoh-jodohkan dengan, jadi memang pada waktu itu aku juga nggak begitu expect akan secepat ini. Dan aku nanya sama dia, sama Lesti, apa yang bikin benar-benar yakin gitu kan. Terus Lesti ini jawab, Fadila itu menunjukkan sosok yang apa ya, bisa dibilang dia itu menunjukkan bahwa dia itu sangat mencintai gitu. Dan memang Lesti itu kan memang tipe yang sangat sensitif ya, sangat peka gitu, dan dia itu yang apapun yang terjadi itu yang membuat dia cepat cocok sama Fadila, karena Fadila juga tipe yang bisa dibilang menunjukkan gitu. Jadi dia nggak yang pakai istilahnya yang nggak kode-kode segala macam gitu kan, yang lebih frontal lah. Dan Lesti kan memang kita pemendam, Fadilanya manja, Lestinya ngemong, jadi cocok. Kalau untuk komunikasi dari Rani pribadi ke Fadila ini sih belum, karena kan memang sebatas kenalnya juga karena dari Lesti kan. Jadi memang untuk dekat secara pribadi pun karena nggak ada waktu juga buat ngobrol bareng segala macam, jadi memang nggak ada gitu. Dan tapi kalau melihat dia sosoknya yang secara sekeliling kita ya, di lingkungan kita tuh, dia tuh apa ya, humble banget pasti satu. Dan yang kedua, aku tuh sukanya karena mungkin dia juga banyak tahu teman-temannya Lesti kan gitu. Dan dia tuh nggak segan-segan buat nyampein terima kasih ya gitu, sudah dateng buat Lesti. Itu benar-benar nyampeinnya tuh kerasa gitu bahwa mereka, dia tuh benar-benar berterima kasih, dan itu yang bikin aku salut. Walaupun dia secara pribadi nggak kenal ya gitu. Kalau untuk di acara resepsi dekat kami nanti sih memang sampai saat ini kan kita nunggu apa ya, bisa dibilang dari pengantinnya yang menyampaikan secara langsung. Kita sebagai teman-teman di sekelilingnya kan benar-benar menjadi amanah buat nge-keep gitu, apapun yang di acara pernikahan nanti. Jadi kalau untuk menyambut akad nanti biar disampaikan sama Fadila sama Lucina. Jadi kalau karena kan bisa dibilang acara akad ini kan Lesti juga ikut turun tangan langsung kan, menangani gitu, ngetop konsepnya segala macam. Memang karena situasinya pandemi pun, jadi nggak begitu harus yang gimana-gimana untuk saat ini. Karena kan memang bisa dibilang kapasitas yang hadir aja kita batasin gitu. Dan sekarang memang betul, benar-benar ya udah nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Kan pada waktu itu kan ada kabar berita bahwa misalnya akan di GBK segala macam gitu kan. Dan saat ini sih karena masih pandemi, jadi meminimalis yang datang aja buat tetap prosesnya baik gitu. Yang gimana-gimana acaranya nanti, mewah atau enggak, kalau dari melihat lamarannya kemarin kan udah benar-benar mewah. Kalau untuk secara lamaran ya, kita nggak tahu nanti akadnya seperti apa, resepsinya seperti apa. Jadi kalau Lesti kan memang sebetulnya memang dari dulu udah siap, memang dari yang sebelumnya pun dia memang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Dan kalau melihat dari sosoknya mereka berdua, kalau menurut aku sih karena kita ngelihat yang dari luarnya aja gitu kan, kalau ngelihat dari luarnya itu tuh mereka tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang saling gitu. Lestinya yang bisa dibilang kayak sensitif, terus kayak sensitif dalam artian yang ini ya, tepat hati gitu-gitu. Jadi Lesti kan gampang nangis segala macam kan, emang anaknya itu kan
sertifikat dan keadilannya dengan orang yang tahu menangani itu gitu. Jadi apa ya, cocok sih menurut aku. Tanggal dan tempatnya sih nanti kayaknya ya pengadilnya yang ngambil langsung, karena memang bisa dibilang menjadi amanah aja. Iya pasti, karena kan bisa dibilang dia juga akan mempersiapkan apapun dari lama kan. Jadi kalau kayak proses-prosesnya, kursmennya juga pasti akan disampaikan secara langsung. Oh, pasti sih, siapa sih yang gak mau nikah gitu kan. Cuman untuk saat ini, karena memang belum ketemu yang cocok, belum ada yang dijalin gitu, yang serius dengan tadi. Jadi sampai saat ini sih masih menjalin aja dengan fokus apa yang sekarang gitu. Ya, bikin-bikin lagu gitu. Jadi belum kepikiran sih. Jadi kayak merasa dilangkai sama adik. Oh gitu. Kalau untuk baju segala macam sih itu semuanya dari pihak pengantinnya ya. Dan memang kita yang enak sekali nih bridesmaid dan groomsmen, tinggal terima jadi aja. Enak banget nih kita jadi bridesmaid, jadi udah tinggal terima jadi aja. Dan untuk warna segala macam konsepnya sendiri nanti sepertinya bisa diumumin sama kabilah pengantin. Yang pasti seneng banget, bangga juga, karena kan bisa dibilang siapa sih yang gak mau datang karena acara nikahan Leslar gitu kan, bisa dibilang yang sekarang benar-benar mempunyai fans yang menurut aku sih luar biasa banget. Dan saking di lingkungan Lesti kan banyak banget teman-teman yang deket sama dia, dan menjadi salah satu saksi resmi yang menampilkan calon pengantin buat aku pribadi tuh seneng banget lah kita kan. Dengan undangan, kalau itu sih Rani kurang tahu ya. Karena memang mengikuti protokolnya sih Kak, karena memang kan lagi susah ya buat tamu-tamu banyak ya. Hanya khusus untuk kedua keluarga atau ada beberapa sahabat atau tamu lainnya gitu? Kalau sampai saat ini sih yang pas keluarga pasti ada. Pasti sahabat-sahabat juga menurut aku pasti ada juga, karena kan memang secara tidak langsung kemarin di lamaran pun seperti itu kan. Dan ya gambaran dari akad dan resepsinya mungkin kurang lebih ya yang ada di lamaran itu, tapi kita nggak tahu dalam jumlah berapa gitu kan, karena memang akan berbeda nanti lamaran akan berbeda. Deg-degan sih pasti, dia sih pasti deg-degan, nggak mungkin enggak gitu kan, karena memang apalagi kita aja yang sebelumnya, yang teman-teman yang kemarin lamaran pun aja kita nggak mau, kita nih teman-teman grassmen sih nggak mau ketemu dulu sebelum acara, karena udah terharu duluan gitu kan, udah yang pengen nangis, malah nangis banget gitu kan. Nah sendiri Lesti kan tipe kalian seperti itu, dan saya rasa sih mau siap-siapnya dia pasti akan deg-degan juga pasti. Kalau tidak salah 16 atau 17 orang bridesmaidnya. Itu yang perempuan, yang lakinya sama. Oh, sama. Untuk penampilan khususnya sih belum ada omongan sampai sekarang. Cuman kita kan nggak tahu nanti akan seperti apa. Komunikasi terakhir sendiri Lesti sama Kak Rani kapan? Terakhir kemarin ada 2 atau 3 yang lalu kalau nggak salah, yang tengah acara datang tanggal ada tanggal 5 sudah diundur. Nggak tahu. Yang pasti sih semoga rencananya lancar sampai hari terusnya juga, dan bisa dibilang semoga tetap menjadi pasangan yang inspiratif, karena bisa juga pasangan muda yang banyak fans sekarang kan Leslar gitu kan, dan semoga akan membawa aura-aura yang positif ke orang-orang sekitarnya, ke fansnya juga, dan buat Lesti pribadi tetap berkarya, menurut aku tetap mengeluarkan lagu-lagu dan karya-karyanya, karena sosok Lesti itu udah punya tempat sendiri gitu di industri, apalagi di dangdut, dan itu yang selalu tunggu-tunggu sama fans-fansnya. Pertama juga kan bisa dibilang Rani kan deket sama dia karena berawal dari fans juga kan, dan itu yang benar-benar aku tunggu dari Lesti. Dan semoga pernikahannya lancar, sakinah mawaddah warahmah, sampai malam ini sama kami. Untuk rundownnya sendiri yang untuk acara sih belum di share langsung ke grup kita ya, ke Facebook, karena kan pengalaman kemarin sempat sebelum acara sempat bocor kan. Mungkin benar-benar dikit dulu sama pihak Lesti dan punya caranya, karena bisa dibilang
ini kan acara benar-benar titip sama mereka, dan kita juga secara orang sekelilingnya benar-benar menjaga amanah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.